ya kan? Kita dengar dulu, biasa. Kenapa tak dulu? Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani dan teman-temanku semua, selamat datang, selamat berjumpa lagi di channelnya Ali Hamid, petani karet, petani masa kini, petani muda, petani sawit yang suka selfie cekrek. Baiklah teman-teman, pada pagi hari ini pagi sekali, sudah mendung lagi. Akhirnya saya mulung saja. Sekalian nanti kita update harga karet yang kemarin turun lagi teman-teman. Habis 9.000 tuh jadi 8.500 kemarin di penjualan karet Bu Harmi yang ke-6. Update karet terakhir saya itu kering ya teman-teman ya, sama seperti ini, tanpa latex sama sekali. Saya nimbangnya sore-sore karena mau hujan juga. Nah ini pagi-paginya saya mau mulung lagi di karetnya sendiri. Mudah-mudahan harganya naik ya teman-teman ya, dapat kabar naik gitu loh, biar tambah seneng lagi. Sudah 9.000 lah, kemarin itu 8.000. Nah sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video ini, sudah menonton video ini. Semoga rezeki teman-teman semakin banyak, semakin melimpah, semakin berkah, sehat selalu, sehat bersama keluarga, bahagia. Yang semangatnya teman-teman pagi-pagi ini, nih sudah angin lagi, sudah mendung, seperti mungkin di belakang kelihatan mendungnya ya. Nah ini langsung saja ya teman-teman, langsung saja kita mulung, kita susun ya, nggak usah disusun sih sebenarnya, kita karungin ya teman-teman ya, karena sudah mendung dan sebaiknya cepat-cepat saja. Ini tanpa latex juga teman-teman, seperti cara nyetak karet dari Bu Harmi kemarin. Nggak nyetak sih sebenarnya, cara manen aja. Apa sih namanya, gimana sih? Ini juga nggak ada lateknya teman-teman, kering seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini dapat banyak juga. Kemarin dapat 27 kilo di karetnya Bu Harmi teman-teman. Posisi daunnya seperti itu ya, muda, ada yang tua tapi jatuh lagi, nggak tahu ini kenapa musimnya teman-teman. Ini yang bahagia nih sementara ini petani karet, petani sawit teman-teman, harganya sudah 7.000, 7.000, 3.000-an ya, 3.000-an di pabrik. Tiga ribu kayaknya ya teman-teman ya. Pertama dalam sejarah harga sawitnya melejit. Semoga harga karet kedepannya juga melejit juga ya teman-teman. Kita padatkan. Oke, di dapat berapa ember tadi ya? 6 ember teman-teman. Ini masa sadapannya 1 minggu ya, dari Sabtu ketemu Sabtu lagi. Berarti cuma 6 hari ya, karena hari ini kan tidak diambil. Dan hari Sabtu kemarin juga nggak diambil juga sih ya. Jadi sekitar ya 7 harian ya teman-teman ya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 7 hari, 7 kali sadapan, karena tidak saya kelang yang ini teman-teman. Mumpung cuacanya bagus, jadi tidak saya kelang-kelang. Biar pohonnya nggak keras. Karena tanpa obat poles juga teman-teman. Tanpa dipoles-poles ya. Oke, dapat segini. Ini tinggal dikit lagi nih. Kayaknya udah ini ya, agak kurang ya.
kurang padat di bawahnya teman-teman, jadi kayak gini deh. Alhamdulillah dapat segini teman-teman. Mudah-mudahan ada 50-an kilo ya. Oke, alhamdulillah teman-teman selesai. Oke, masih cukup tidak diikat kayak gini. Alhamdulillah teman-teman, kita ikat kayak gini saja ya. Ini ikatnya teman-teman. Alhamdulillah selesai teman-teman. Ini kita bawa ke Pak Toke ya. Bentar saya pindah sini. Oke, teman-teman, ini sudah sampai di sini. Kolamnya masih kosong ya. Kolamnya masih sepi maksudnya isinya. Sambil kita nunggu ini, Pak Tokinya mana ini, Pak Toki ini? Hanya sedang jalan-jalan, teman-teman. Sepi, Om, turun sepi. Oh no. Kemarin belum mati. Kita cak nenek mesti ada obat. Kira-kira kita mesti pakai cuci kulit tak? Nenek boleh. Kembali lagi kan berarti. Oke.
3 7 detik. Iya. Ya kan? Coba dengar dulu, biasa. Ya, kenapa kan dulu? Kampul. Sepi kolamnya, harganya sedingin. 3.14.500 3.15. Iya, sip. Harga dingin.